tema Natal 2018 ini adalah keajaiban Natal. Sudah bicara tentang keajaiban Natal, saya semula berpikir bahwa yang disebut dengan keajaiban Natal adalah saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. 15 tahun yang lalu, saya merasa itu adalah Natal terburuk saya. Karena saya mengharapkan sekali punya anak, saudara. Jadi, pada waktu itu, saya berharap dia. Natal kali itu saya mendapatkan kehamilan. Tapi nyatanya hal buruk terjadi karena saya tahu bahwa saya tidak hamil. Namun akhirnya saya belajar bahwa Natal bukanlah Natal saat kita meminta dan mendapat apa yang kita inginkan. Keajaiban justru terjadi saat saya berpikir bahwa ketika saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Beberapa minggu yang lalu, saya ingat dalam perjalanan ke sebuah tempat, saya merasa Tuhan meminta saya sesuatu. Saya begitu bergumul untuk memberikannya. Namun dalam pergumulan itu, saudara, saya mendapati sebuah hati yang siap untuk memberi apa yang Tuhan minta. Sejak itu saya yakin bahwa Natal adalah Natal saat kita memberi apa yang Tuhan minta. Dan kita siap untuk memberikan itu dengan sepenuh hati. Selamat mengalami keajaiban Natal, di mana saudara dan saya semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati.